Jajaran Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya bersama dengan Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta dan Satuan Reserse Narkoba Polres Tangerang Selatan melakukan pemusnahan barang bukti narkoba di Gerbek Plan Angkasa Pura Bandara Soekarno-Hatta Tangerang. Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Suwondo Nainggolan mengatakan, barang bukti narkoba yang dimusnahkan merupakan hasil penegakan hukum yang dilakukan oleh Ditres Narkoba Polda Metro Jaya, Polres Kota Bandara Suta, dan Polres Tangerang Selatan. Suwondo juga menambahkan, kegiatan pemusnahan ini memiliki tujuan sebagai bentuk transparansi kegiatan penegakan hukum dan akuntabilitas terhadap apa yang telah dilakukan. Sebagai bentuk transparansi kegiatan penegakan hukum dan akuntabilitas terhadap apa yang kami lakukan. Terhadap kegiatan penyidikan dan penegakan hukum itu akan diuji di pengadilan, di mana pemeriksaan pengadilan akan dilakukan oleh teman-teman kejaksaan, teman-teman dari kejaksaan yang akan melakukan pembuktian, dan pemeriksaan dilakukan oleh lembaga peradilan. Itu merupakan pengujian daripada apa yang kita lakukan. Adapun barang bukti narkotika yang dimusnahkan antara lain ganja sebanyak 1,7 ton, sabu seberat 90,2 gram, PCC sebanyak 175 ribu butir, strain sipenidiril sebanyak 1 juta butir, yarindo sebanyak 900 ribu butir, zenit sebanyak 400 ribu butir, dan tramadol sebanyak 6.500 butir dari hasil operasi Nilajaya 2018. Turut hadir pada acara pemusnahan diantaranya Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono, Kapolres Bandara Suta Kombes Pol Victor Togi Tambunan, perwakilan dari Kejaksaan dan Pengadilan, serta para tersangka yang terkait. Dari Tangerang, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.